anak-anak sudah siap? Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Panji untuk memimpin doa dahulu. Silakan, Panji. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Bapak. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami selama ini. Karena sekarang, kami dapat memulai pembelajaran dengan keadaan sehat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih, Panji, untuk doa pembukaannya. Anak-anak, karena ini masih kondisi pandemi, jangan lupa ketika anak-anak berada di rumah, ketika anak-anak berada di perjalanan, ketika anak-anak berada di jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, anak-anak, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kalian mengetahui bahwa anggota keluarga itu demam? Menggunakan termometer yang besar ya, masih berjalan ini menggunakan termometer yang paling besar. Oke. Bagaimana cara kalian mengetahui bahwa air minum itu panas? Berasap, ini paling besar, berasap asapnya pada saat sentuh. Kenapa kok kita mempelajari ini? Untuk diri sendiri, misalkan untuk diri sendiri adalah anak-anak mengetahui suhu diri sendiri, ya, mengetahui suhu diri sendiri. Paling tidak minimal itu berapa toh suhunya, ya berapa toh suhunya bisa dilihat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini melalui video pengamatan. Nanti anak-anak dapat menjelaskan prinsip kerja termometer dengan benar. Melalui diskusi, peserta dapat menyebutkan jenis-jenis termometer. Nah, teknisnya, kita sudah masuk ke Google Meet ya. Kali ini kita masuk ke Google Meet, kemudian mau ke diskusi kita masuk ke Gathertown. Anak-anak, penilaian kali ini, nanti Pak Heri akan menilai sikap ya. Sikap selama diskusi, itu lebih nanti akan kelihatan anak-anak ketika diskusi. Kita masuk ke diskusi di Gathertown ya, saya kirim linknya, ini anak-anak bisa masuk di kolom chat yang saya kirimkan. Oke, guru, sudah saya kirim chat kolom Gathertown ya. Anak-anak silahkan masuk di situ, nanti kita diskusi di situ. Berdiskusi di kolom di link Gathertown. Saya tunggu ya, saya tunggu di Gathertown. Oke, selamat datang Cynthia Jia ya, langsung baris sini ya, baris sini ya, ya baris sini dulu. Oke, baik, silahkan kalian menuju ke tempatnya masing-masing di kelompok yang sudah disediakan. Oke, silahkan, nanti saya akan mengunjungi satu persatu. Saya masuk di kelompok satu dulu ya. Oke, untuk kelompok 1, untuk tayangan videonya ini saya tampilkan. Mungkin tadi belum sempat melihat. LKPD-nya tolong diisi secara online, ini saya kirim link-nya di chat. Oke, kalau terkendala saya kirim lagi di WA. Oke, kelompok 1 bisa mengerjakan
LKPD dahulu ya. Saya masuk ke kelompok 2. Oke, kelompok 2 saya akan mengirimkan video ya. Oke, ingatkan waktu untuk link LKPD saya kirim di WA. Itu bisa dikerjakan di klik satu persatu ya. Saya masuk ke kelompok 3 dan 4. Halo kelompok 3. Ini kelompok 3 dan kelompok 4 tolong di ruang meet karena ini waktunya nanti terlalu lama. Tolong keluar dari sini dan masuk ke ruang meet yang tadi. Kelompok 4 tolong ke ruang meet yang di tadi di depan tadi ini ya. Oke, yang kelompok 3 dan 4 saya kirim, saya tampilkan videonya di sini bareng aja. Halo kelompok 1, apakah sudah selesai diskusinya? Halo Pak Ji. Iya Pak, ini tadi saya, ini ngerjainnya sendiri-sendiri atau berkelompok Pak? Ya, itu nanti linknya kan sendiri-sendiri. Nanti saya menunjuk satu anak untuk menyampaikan dalam kelompok. Tapi itu sendiri-sendiri bisa dikerjakan, tapi kalau tidak sempat itu berarti nanti perwakilan tiap kelompok. Kendalanya apa kalau sendiri-sendiri? Tadi saya kayaknya ini Pak, dia salah apa di dalam kelompok itu ada yang nggak bisa dengar suaranya, apa kendala sinyal atau apa gitu. Oh ya, berarti nanti saya tunjuk aja tiap kelompok satu. Tapi kamu sudah mengerjakan kelompok ini, ada yang sudah mengerjakan? Ini baru lagi saya kerjakan baru setengah Pak. Oke okay, ya oke. Okay. Halo kelompok dua. Runi. Iya. Sudah sampai mana? Halo kelompok 3 sudah sampai mana mengerjakannya? Iya. Ya. Widya. Sudah sampai mana? Sudah selesai? Belum, Pak. Itu yang diklik yang di apa? Saya kirim di WA tadi ya. Itu ada link online. Halo kelompok 4, apakah sudah selesai? Pak, itu udah Pak. Maksudnya itu gimana ini? Itu ada linknya yang di WA ya, diklik, kemudian ditulis nama, kemudian kelas. Mana Bas? Latan? Cornelius, Surya, Maria. Ada yang masalah ringan-ringan Pak. Satu aja. Ya, satu aja tapi namanya kelompok. Oh iya, kelompoknya ditulis-tulis namanya di situ. Iya. Kirimnya ke email saya ya. Iya. Oke, anak-anak. Satu menit lagi kita masuk ke meet. Ya. Kalau sudah selesai ini lift masuk ke meet. Saya tunggu di meet. Berarti share screen ya, Pak? Pak, kamu bisa share screen enggak? Kalau enggak saya yang share screen, kamu yang bacakan. Enggak bisa, Pak. Baik, saya share screen, kamu yang bacakan. Saya tulis di sini hasil diskusi. Oke. Masih ada? Nomor 6, setelah membaca bahan ajar, berapa rentang skala yang terdapat pada alat ukur tubuh? Untuk alat-alat ukur suhu tubuh, skala tubuh yang terdapat adalah 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Setelah membaca bahan ajar, bagaimana cara mengukur suhu tubuh dan dimanakah tempat meletakkan alat ukur suhu tersebut pada tubuh yang sedang demam? Cara menggunakan termometer air raksa. Yang pertama digunakan dibersihkan termometer terutama pada bagian ujung yang berisi air raksa dengan cairan pembersih yang mengandung alkohol. Yang kedua dibasaskan ujung termometer yang berisi air raksa beberapa kali hingga cukup kuat agar seluruh air raksa kembali ke tabungnya atau berada di bawah angka 35 derajat Celcius. Yang ketiga, angkat sedikit lengan anak atau orang, lalu selipkan termometer di selak yang anak dalam keadaan terjepit.
pastikan bagian unsur barometer menempel pada kulit tubuhnya. Yang keempat, sebelum mengangkatnya, biarkan selamat gas 5 menit untuk memberi waktu air raksa bergerak. Bila perlu, pegang lengan untuk menahan posisi termometer di tiapnya agar tetap mantap. Yang nomor lima, bacalah suhu air raksa dengan menggantikan suhu tubuh manusia. Yang nomor enam, kembalikan suhu termometer dengan menggunakan air dingin, lalu bersihkan kembali sebelum menyimpannya. Kalau untuk menggunakan termometer digital, yang pertama menyalakan termometer. Oke, cukup. Ini untuk yang kelompok satu cukup, yang raksa dulu. Baik, sampai membersihkan tadi ya. Salah. Coba baca skala termometer. Ya, tadi di videonya ada kesalahan paralak membaca ya. Ingat, membaca termometer untuk termometer air raksa itu harus ya apa tadi? Lurus. Betul. Lurus. Ya, benar. Lurus supaya tidak salah dalam membaca. Artinya kalau lurus itu sesuai dengan. Kenapa kok harus lurus? Berikutnya, apakah kalian bisa memahami tentang pembelajaran kali ini? Pak Eri akan menyampaikan sudah klik ini, tulis namamu, kemudian level kelas 7, sekolahnya bisa tulis SLP, setelah kirimnya ke teman saya, sen, pilih yang kanan ini. Siapa yang sudah selesai? Silakan raise hand. Oke. Punya saya sudah masuk. Masih proses. Yang grup siapa? Saya sudah kumpul. Ya, Pandi sudah, Vanessa sudah. Mana Bas, Kevanya dia sudah jadi. Oke, sambil proses ya. Siapa yang belum? Saya, Pak. Pak, itu yang di level 7 apa, Pak? Di UC7. Di UC7. Alicia, Vanessa. Sudah kirim. Dari pembelajaran kali ini, apa yang baru dari anak-anak? Air raksanya itu suhu tubuh, maka dia akan bawa suhu tubuh, berarti dia akan naik sama dengan suhu tubuh, lebih tinggi daripada air raksa, bisa menyusut. Aplikasinya seru, Pak, belajarnya bisa sambil bermain. Baru pertama kali ini? Iya, Pak. Kendala yang dihadapi. Terkadang enggak bisa mendengar suara pun. Kalau misalnya menyalakan mikrofon pada aplikasi kita, teman-teman kadang enggak bisa dengar gitu, Pak. Oke. Yang lain mungkin kendalanya? Mungkin bagian sinyalnya saja. Oh ya. Yeah.
terkendala kalau dengan Google Meet ini tadi yang terkendala dengan Gatherton tadi ya. Untuk link-link LKPD, link-link tadi bisa masuk semua. Link LKPD dan link yang tadi masuk ke apa? Ke Menti tadi bisa masuk. Ada yang tidak bisa masuk? Tempat saya yang terkendala, Pak. Oh iya, signal tadi ya. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang parameter dengan cara proses yang diskusi dan presentasi menyampaikan hasil diskusi, dan ada beberapa kendala bahwa parameter itu memang prinsip kerjanya benar memuai, kemudian muai volume ya, karena ada air raksa yang dipanaskan dalam tabung yang di bawah itu, kemudian nanti air raksanya memuai dan nanti akan menuju ke celah sempit yang disebut kapiler, dan di situ ada skala-skalanya. Pada suatu titik tertentu nanti panas yang di luar akan sama dengan panas pada air raksa, sehingga menunjukkan angka yang sesuai dengan suhu tubuh ya. Itu prinsip kerja dari termometer. Jadi untuk mengukur suhu tentu kita menggunakan termometer, dan kenapa menggunakan termometer dan tidak menggunakan tangan, karena ini ada hubungannya dengan pengukuran. Mungkin anak-anak sudah paham tentang pengukuran, jadi kalau pengukuran itu harus ada angkanya yang dilihat, jadi kalau tangan kan tidak ada angkanya. Oke, baik, untuk kali ini pembelajarannya sudah selesai. Baik, terima kasih atas peran serta anak-anak dalam diskusi kali ini. Maka jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan selama berada di rumah, berada di luar rumah, dan berada dimanapun, dengan tadi ada tambahan 5M ya. Dan nanti untuk rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya akan saya kirim ke Google Classroom. Dijawab, didiskusikan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Sudah saya tulis di Google Classroom. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan Panji untuk memimpin doa. Selamat siang Bapak-Ibu guru dan teman-teman. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih engkau telah membimbing kami selama pelajaran kami pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Panji. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Baik, anak-anak boleh leave dari pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Selamat siang. Bye-bye. Ya.